Abang Adik dia nak ambil juga. Abang. Abang Hamid. Adik eh. Semua nak pegang. Cium kaki adik. Kecil. Amek kaki adik ke? Comel. Dah adik putih. Ikut. Comelnya. Kaki adik. Biar kalang ni. Wuih, budak kecil sama ni. Ezati Abdullah selamat bersalin anak ketiga, timang bayi lelaki. Pelakon Ezati Abdullah selamat bersalin anak ketiga pada pukul 11.29 pagi pada pagi Khamis. Ezati, 34, memberitahu dia dan suami iaitu Azwan Kombos menimang cahaya mata lelaki dan meluahkan rasa bersyukur bagi mereka dilahirkan pada bulan kelahiran Rasulullah SAW. Alhamdulillah syukur kepada Allah, dengan mengambil berkat bulan kelahiran Rasulullah. Pada 21 Rabiul Awal 1446 H bersamaan 26 September 2024, pada jam 11.29 pagi, bayi lelaki kami selamat dilahirkan. Baby dan saya dalam keadaan sihat. Terima kasih kepada yang mendoakan kami, katanya. Ezati berkongsi berita gembira itu menerusi satu hantaran di Instagram miliknya pada petang Khamis. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen mengucapkan ucapan tahniah dan mendoakan urusan berpantang aktris itu dipermudahkan. Eh bersalin dah ke? Baru je tengok video kat IG bawa anak-anak berjalan, apa-apa pun tahniah dan selamat berpantang. Tahniah Ezati dapat bayi lelaki, semoga urusan berpantang selepas ini dipermudahkan. Alhamdulillah ibu dan anak sihat. Selamat berpantang buat Ezati selepas ini, tulis netizen. Untuk rekod Ezati mendirikan rumah tangga dengan Azwan pada 16 Julai 2016. Pasangan ini dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Harum Daria dan Ahmed yang kini berusia 2 tahun. Sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.